Ini anak dari tadi gue cari-cari, taunya lagi tidur. Tuh, gila gak? Tidur aja dia masih megang ular. Ayah nih ya. Halo. Emang bocah ular. Si tidurnya pegang ular. Laporan warga tuh di bantaran sini kalau malam tuh banyak sekali ular ulang ya. Jadi yang pada suka nyari apa obor belut itu, tapi hampir ada yang patok. Jadi kita coba bantu warganya untuk bisa merelokasi ular ulang ini, karena ini bahaya banget. Kadar venomnya itu jauh di atas king cobra atau kobra jawa, sangat mematikan. Matanya awas dulu. Sip.
Dapat cuy. Oke. Ada 4 meter ya? Ada lah. Berapa ini? Kita malam ini tujuannya nyari walang. Dapatnya Happy Quotes Python. Galak. Gede. Besar ini. Coba lepas ekornya. Gua pengen tahu reaksi. Ini kalau ngelihat ini dia pasti udah semua entrenya ekor. Gede cuy. Cara dia ngebunuh nih kayak gini. Ular udah masuk 4 meter gini sangat berbahaya untuk kalian handle sendirian ya. Karena dia tangan kalian ke sini. Tuh. Ini kalau gua sendiri gua enggak akan bisa lepas. Ini kencang banget. Makin ya. Makin kencang ya, Bang. Makin kencang. Oh, dia ngikat dia ya. Tuh, kayak timbul tali gitu. Ngikat. Ekornya ngikat, ngait dia. Ekornya ngait. Tuh, tuh. Trap, trap. Lihat, lihat. 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 Hmm. Semakin gua napas, semakin disikat. Tuh anjing, kuat nggak bang? Tenang aja, gue pengen tahu, gue pengen tahu kalau ntar bilang gue ya. Ini power nih bro, ini gokil. Ya coba lu, gue pengen tahu lu ngelepas sendiri kayak gimana bro. Ya kan makin 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 berusaha lu makin kenceng dia. Semakin gue berusaha, dia semakin kenceng. Dia kayak apa ya? Dia ada sensor di mana nafas gua bergerak di situ ditekan sama dia. Ini posisi dia coba ngelepasin kepalanya. Dengan harapan dia enggak gencet sini gua bakal lepas. Wah. Tetap dia nyari celah. Nyari celah. Anjing. Belum lama itu yang apa petani mati apa di sawah ya baru 3-4 hari lalu gue dia kan handle dia kayak gini sendiri nih. Oh iya, ukurannya bahkan lebih kecil dari ini. Untung dia hajar sini, ini yang hajar ke leher gue. Selesai kayak petani. Iya, kasih petani itu. Gila bro. Buset, makin lebar ya ini tuh. Iya, iya. Karena dia scratching otot nih. Lentur. Untungnya di kaki. Lentur ya. Oke bro ya, nih. Inilah cara mereka memangsa kita. Hati-hati banget. Kalau jalan malam di persawahan, kayak gini nih banyak banget. Nah, itu bukan berarti ular ini cuma melilit, Bang. Nggak. Dia ngigit juga, itu karena dipegang aja nggak? Iya. Ini. Jadi kalau orang tuh biasanya kena sama dia, pertama digigit entah sininya, orang itu berusaha ngelepas, dia langsung lilit. Di saat lu lilit, kekunci di leher, selesai. Gak usah di leher, di sini aja nih. Pada intinya, dia lebih besar menyumbat aliran darah atau pernapasan ya, bukan ngeremukin ya. Ini, nih, kalau mau tahu, ini darah gua gak jalan nih. Kaki lo pada gimana di dada begini. Ini gokil bro. Hei, pembulit. Ini gokil bro. Pak usut itu, yang ini. Gua udah gak kuat. Tolong. Enggak.
Nimpul. Nah, ambil dari sini. Coba di luar sini, luar sini. Hari. Coba bro. Adam. Coba. Padahal tadi kita LCD ini nggak ada apa-apa di sini, dia belum ada. Tadi kita sempat melihat aja karena ini seperti batang, tapi tadi mengkilap. Kulitnya kayak baru disetting. Oke deh kalau gitu kita coba ini ya. Karung kita mana yang kita bawa? Bawa karung dari mana? Karung rescue kan? Karung di mobil? Mau dibawa? Lu nggak bawa tuh karungnya itu? Tuh. Iya. Nih, ini aja nih. Apa karung? Ini. Kayak ini. Ini bro. Iya, awas. Waduh, curam amat ini. Ayo gue bilang apa kemana-mana tuh di bawah. Iya. Iya repot jadi lu balik-balik lagi ke apa ke mobil. Iya, gue pikir nggak dapat yang kayak begini-ginian. Nih bro. Ya, namanya herping malam bro, nggak ada yang bisa ditebak. Iya juga. Kameramen baru gue nih masih rada-rada. Rada-rada apa? Rada blow on. Tolong. Senter taruh dulu. Senter taruh. Lu senter di sini biar kelihatan. Ini. Ini kameramen. Oke. Bro ini benar-benar nguras tenaga banget, parah. Gila kok powernya. Tuh. Ngelibat ini, nggak bisa gua. Keras banget. Oke. Jangan pernah handle ular sebesar ini sendiri ya, jangan pernah. hampir 5 meter sendiri lu sih jagoan. Berat tali cuy, cari tali. Telat tadi, mau tadi guys gitu aja nih. Ini lu udahan dulu, lu bantuin gua ikat ini dulu. Ya bro, karena ulernya agak berat ya, gue tenteng berdua nih. Asal. Ini kita mau evakuasi dulu, karena ini bahaya banget segede gini. Takutnya ada yang lagi nyari belut atau apa malam-malam kesergap dia sendirian, gak akan selamat. Oke bro, mungkin kita lanjutin besok kali ya. Gue juga capek banget, kita balik nggak dapat uang, dapatnya retikulatus, nggak apa-apalah. Oke, udah stop dulu, lu bantuin gue.